teman-teman, ini adalah 4K UHD Smart TV dengan Interactive Intelligent Panel. Artinya ini adalah sebuah tablet besar dengan ukuran 65 inch. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita unboxing. Kita buka talinya dulu. Kemudian kita angkat kardusnya. Nah, ini penampakan 4K UHD Smart TV-nya yang ukurannya adalah 65 inch. Kira-kira bobotnya kurang lebih 20 kilo ya teman-teman, karena di sini selain ada layar LCD, dia juga terpasang panel touchscreen, makanya beratnya sampai 20 kilo. Oke, langsung saja kita pasang pada bracketnya. Ini kita sudah include bracket ya belinya, dan kita kencangkan baut penguncinya. Pembeliannya kita dapat satu tripod, satu webcam, dan satu pasang keyboard dan mouse. Kita dapat wireless ya. Kemudian ada tambahan touchpad. Ini big touchpad karena yang kita hadapi sungguhnya ini bukan televisi tapi tablet versi jumbo. Ini beberapa koneksinya, ada 3. Jadi di televisi ini mempunyai operating system Android dan Windows ya teman-teman. Nah, di sini ini untuk PC-nya, artinya adalah perangkat untuk Windows-nya. Kemudian di bawah ini, nah, ini perangkat untuk Android-nya. Di bawah juga ada koneksinya lagi. Nah, ini koneksi untuk televisinya ini. Ini koneksi untuk televisinya. Ini untuk anten, teman-teman ya. Anten HDMI, kemudian bisa langsung card reader. Kemudian mic-nya dia pakai jack 6 mili. Nah, ada USB seri 3 nih. Ada banyak USB-nya, langsung bisa disambungkan ke LAN. Misalkan di rumah ada WiFi, langsung bisa terkoneksi WiFi. Oke ya, jadi televisinya langsung dapat bracket, langsung dapat stand. Stand-nya sudah ada rodanya, ini cukup kuat teman-teman ya. Bahannya dari plat. Jangan khawatir melengkung atau meleok. Oke. Langsung saja dinyalakan. Colokan kabelnya ke power utama listrik. Kemudian di sini ada anu. Ada powernya lagi. Nah, ini ada powernya lagi, teman-teman. Ya. Oke. Sudah nyala. Nah. Ini ya. Android TV. Jadi dia pakai Android juga pakai Windows, teman-teman. Oke. Ini full touch screen ya. Ayo Pak, langsung saja di touch screen. Pakai tangan aja.
Kalau untuk ngajar bisa langsung ini pakai whiteboard. Ini anak-anak, ini adalah lingkaran ya. Untuk menghapusnya kita tinggal menggenggamkan tangan. Kita gini ini sudah takut dia. Dihapus, Pak. Mantap. Oke, keluar-keluar kita ke desktop. Mirip sekali dengan HP Android, teman-teman. Kalau kita mau ke PC, kita tinggal. Nah, ini sudah mode Windows ya. Oke, langsung coba koneksinya, Pak. Nah, ini ada beberapa koneksi, langsung kita konekkan ke Wifi ya. Nah, ini sudah bisa konek, teman-teman. Langsung kita pakai YouTube-an, Pak. Buka Reston Studio ya. Ini adalah tablet versi jumbo, teman-teman. Bukan hanya lele yang jumbo, tapi tablet juga ada jumbonya ini. Oke, lah ini channel saya sudah ada di sini ya. Nanti kita login, langsung kita subscribe, teman-teman. Bisa nggak ini untuk mutar video? Nah. Kalau kita ngajar pakai ini enak, teman-teman ya. Tak carikan. Nah, ini dia yang akan kamu buat. Langsung di full screen saja. Tapi untuk kualitas audionya masih kurang clear ya. Kita tambahi audio lagi. Nah, ini kita koneksikan sound-nya di sini, teman-teman. Ini LAN-nya. LAN earphone dari televisinya ke sound. Oke. Oke, sekian dulu. Kalau ada yang berminat untuk memesannya, silahkan DM via Instagram ya. Reston.mlg ya. Oke, sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.